Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Presiden Joko Widodo memberikan pujian kepada Sugianto Kusuma, konsorsium Nusantara, pemilik Agung Sedayu, sekaligus bos PIK yang berhasil membangun Hotel Nusantara di IKN Kalimantan Timur dalam waktu 9 bulan. Presiden Jokowi memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya bahwa pembangunan Hotel Bintang 5 Nusantara di Ibu Kota Nusantara mampu dibangun dalam waktu 9 bulan. Jokowi pun memberikan pujian kepada Sugianto Kusuma, pemimpin Agung Sedayu, sekaligus pemilik Pantai Indah Kapuk yang mampu melakukan pembangunan dalam waktu singkat. Saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pembangunan Swiss Hotel Nusantara yang dikerjakan dalam waktu 9 bulan. Saat itu, waktu konsorsium yang dikomandani Pak Aguan menyampaikan pada saya, Pak, ini nanti sebelum Agustus selesai. Karena sudah terbukti 9 bulan, bisa menyelesaikan Hotel Bintang 5 191 kamar. Bukan pekerjaan yang mudah, tapi Indonesia bisa mengerjakan ini.